Assalamualaikum pecinta BRI Liga 1. Jumpa lagi bersama Aidan Sport TV, channel yang menyajikan berita-berita olahraga, khususnya berita dari dunia sepak bola. Berikut kami sampaikan hasil BRI Liga 1 pekan ke-33, Kamis 24 Maret 2022, Tira Persikabo versus Arema FC. Berikut hasilnya. Dan berikut klasemen sementara BRI Liga 1 pekan ke-33 hari ini. Di urutan pertama, Bali United dengan 72 poin. Di urutan kedua, Persib Bandung dengan 67 poin. Di urutan ketiga, Bayangkara FC dengan 62 poin. Berikut klasemen urutan ke-10 sampai ke-18. Dan tim yang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 2, Persela Lamongan bersama Persiraja Banda Aceh. Top skor sementara hingga pekan ke-33. Di urutan pertama, Ilyas Pasojevic asal klub Bali United dengan 22 gol. Ciro Alves asal klub Tira Persikabo dengan torehan 20 gol. Yosef Ezejari asal klub Persik Kediri dengan torehan 19 gol. Dan berikut top asis sementara. Di urutan pertama, Teisei Marukawa atau klub Persibaya dengan torehan 9 asis. Yan Pembarga asal klub Bali United. Dan Rico Simanjuntak asal klub Persija Jakarta dengan torehan 8 asis. Oke, sahabat Aidan Sport TV, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you, salam olahraga.